Oke, Prio kita kembali lagi di Family 100 Indonesia. Oke, Prio ini sudah kurang lebih 8-9 tahun menjadi perawat ya. Ini ceritanya kalau dapat 200 juta, udah janjian belum sama teman-teman? Udah. Mau dipakai buat apa? Kita mau umroh. Semuanya bareng-bareng. Kalau mau dapat 200 juta rupiah, harus bisa menebak 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin untuk 10 juta rupiah. Di belakang ada Ayu lagi dengerin musik, jadi gak bisa nyontek. Sudah siap? Insya Allah siap. Langsung saja kita mulai. Ini dia bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silahkan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Saatnya bermain. Apa alasan orang menyukai layanan transportasi online? Cepat. Apa alasan orang membawa bekal ke kantor? Hemat. Hewan apa yang biasa ditemui di dapur? Kucing. Sebutkan sesuatu yang identik dengan panas. Matahari. Sebutkan penyanyi trio di Indonesia. Trio Libels. Oh. Trio luar biasa. Ini berkat doa keluarga. Amin, amin. Anak pertama, anak kedua, istri ke satu juga sama keluarga ya. Luar biasa. Tadi yang kelima nih ketahuan angkatan ya. Sebutkan penyanyi trio di Indonesia. Trio Libels. Anak lama. Sini kita lihat. Kita lihat apa alasan orang menyukai layanan transportasi online. Tadi apa jawabannya? Cepat. Lupa. Tadi jawabannya. Lupa. Eh bukan ya. Cepat. Ah iya. Saya pikir lupa. Cepat. Lupa jawabannya tadi. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Cukup baik. Lumayan. Cepat. Karena kalau ngomongin transportasi mau online, mau nggak online juga ya. Tergantung supir biasanya ya. Yang bawanya. Berikutnya, apa alasan orang membawa bekal ke kantor? Biar hemat. Biar hemat. Gue banget nih. Survei membuktikan? 32, bagus banget. Mungkin bagi beberapa orang hemat, tapi kalau saya karena saya cinta istri saya. Oh betul, cinta istri. Ya kan, jadi dibawain masakan. Kebetulan istri saya juga beli. Yuk kita lihat. Jadi sebenarnya beli dia ya, terus nih makan. Berikutnya, hewan apa yang biasa ditemui di dapur? Kucing. Kucing. Kucing, kucing, apa itu? Kucing. Survei membuktikan. Oh, 16, cukup baik. Dapur tuh bisa di dapur manapun ya, restoran, rumah, dapur kan luas. Berikutnya, sebutkan sesuatu yang identik dengan panas. Tadi jawabannya? Matahari. Matahari. Bagus sekali ya. Survei membuktikan? 29. Sudah 94 nih. Sebutkan penyanyi trio di Indonesia. Apa? Trio Libels. Trio Libels. Ya, nyanyi dulu. Trio Libels. Oh gadisku, sasa-sasa sayang. Kenapa gagalah cintaku? Ikutin dong. Kita lihat ya. Trio Libel. Survei membuktikan. Cukup baik, 113. Silakan, Mas Prio. Kita panggilkan Ayu. Tenang aja nih. Tenang. Saya suka semangatnya nih. Ayu kalau nonton black metal gitu suaminya lagi konser suka ikutan joget gak? Zaman dulu. Iya. Kayak gimana sih jogetnya? Atau jogetnya gini. Kayak gini. Ya. Gitu-gitu ya? Iya benar. Enggak, beda dengan headbang ya? Iya. Kan kalau headbang begini-begini ya itu juga tapi lebih pelan-pelan. Iya. Menghayati lagunya ya. Karena black metal biasanya. Nah, kalau suami tapi ngeband aja atau ada pekerjaan lain juga? Sebenarnya polisi. Hah?
Hah? Ya. Polisi? Ya. Polisi juga? Iya. Bercocok ya polisi dengan perawat gitu. Foto enak pas jadi anak band. Agak berbeda ya. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Itu yang namanya hobi ya. Disalurkan apapun sampai sekarang. Jadi suami seneng masih ngeband gitu, masih, ngumpul sama teman-temannya. Iya. Oke, oke. Kalau dapat 200 juta rupiah, kira-kira mau dipakai buat apa? Bagi-bagi teman seruangan, jalan-jalan, terus apa ya? Banyak kan, kebanyakan. Kebanyakan kalau dari 200 juta rupiah ya? Banyak. Oke, mudah-mudahan dapat. Amin. Kita akan lihat kalau mau dapat 200 juta harus menjawab 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin untuk 10 juta rupiah. Sudah siap? Siap. Silakan di posisi. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Kalau mendengar suara berikut, berarti harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap ya? Siap. Apa alasan orang menyukai layanan transportasi online? Cepat. Enggak ribet. Apa alasan orang membawa bekal ke kantor? Murah. Hewan apa yang biasa ditemui di dapur? Cicak. Sebutkan sesuatu yang identik dengan panas. Panas gerah. Sebutkan penyanyi trio di Indonesia. Trio Wek Wek. Ini dua-duanya sama nih. Ketahuan angkatan nih. Satu jawab trio Libels. Satu jawab trio kwek-kwek, ya. Ada trio yang lain banyak ya. Trio macan, Ebi Tri banyak juga sih, tapi kita lihat dulu yuk. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa alasan orang menyukai layanan transportasi online? Nggak ribet. Alias praktis ya. Survei membuktikan? Itu yang nomor paling bagus ya, 40 poinnya ya, tinggi sekali. Nggak ribet alias praktis. Untuk 200 juta rupiah, nggak ribet ini harus jadi top survei. Survei membuktikan? Nggak ribet atau praktis ya. Satu langkah menuju 200 juta rupiah. Oh iya ya. Berikutnya. Apa alasan orang membawa bekal ke kantor? Tadi jawabannya murah ya. Murah. Murah, mursidah. Kita lihat. Survei membuktikan. 10, cukup baik. Berarti kita berharap hemat ini menjadi top survei. Apakah hemat top survei? Survei membuktikan. Top survei, hemat atau irit, beda dengan murah ya. 163 poinnya, sudah 2 langkah menuju 200 juta. Hewan apa yang biasa ditemui di dapur? Cicak cukup baik, tapi tidak identik dengan dapur ya. Kalau cicak tuh di mana aja kayaknya, di dalam rumah. Survei membuktikan? 12. Banyak binatang di dapur, apakah kucing ini adalah top survei untuk 200 juta rupiah? Survei membuktikan. Artinya 200 juta rupiahnya hangus. Melayang. Mau ya? Tahu top surveinya? Oh, iya. Tikus. Itu khas banget di dapur, nyari makanan mereka. Mungkin kurang lebih sama dengan kucing ya, tapi tikus lebih banyak lagi. Ya tikusnya juga segede kucing sih sekarang ya. Langsung kita lihat. Kita kejar 10 juta rupiah, kita butuh 25 poin. Untuk 10 juta rupiah, sebutkan sesuatu yang identik dengan panas. Gerah. Gerah. Panas, gerah. Survei membuktikan. Wow. 15. Cukup baik. Top surveinya, matahari. Ya. Berikutnya, sebutkan penyanyi trio di Indonesia.
Tadi trio kuek. Trio kuek-kuek. Aduh. Ketahuan angkatan, trio kuek-kuek ada, trio libels ada, trio macan ada, ya. Ebitri bertiga juga, ya. Trio Lestari kalau hits zaman now, ya. Kita hanya butuh 10 poin saja untuk dapat 10 juta rupiah. Saya kasih tahu ya, top surveinya adalah trio macan. Untuk 10 juta rupiah. Trio Libels, Trio Kwek-Kwek, Trio Macan, Ebitri, Trio Lestari, GAC, itu juga bertiga. Ran, itu juga bertiga. Kita lihat sama-sama. Untuk 10 juta rupiah, Trio Kwek-Kwek, survei membuktikan. Semua dapat 10 juta rupiah dan ekstra cash 3 juta rupiah, totalnya 13 juta rupiah. Bisa dibawa pulang. Selamat buat semuanya.